Milo ice. Korang yang tengah tengok live ni, saya minta tolong share dulu. Jadi kita bawa pergi belakang kunci dia punya tangki. Jadi korang buat pasal ni boleh share dulu, sebab kita dalam proses nak buka radiator. Jadi boleh share dulu. Bet telefon kedai, boleh share. Ha? Share. Korang yang tengah tengok live ni, okay, sekarang ni saya nak beritahu kita dalam proses untuk buka dia punya tangki radiator untuk diservis dan dicuci. Jadi kalau korang nak tengok macam mana servis radiator untuk kereta Nissan ni, kereta Nissan apa? Ni Nissan apa? Kau tak tahu kan? Ini Nissan apa, Wai Wan?
Jadi kamu boleh tengok live saya sampai habis. Dan dalam masa yang sama, saya minta tolong untuk share live ni, share dekat kawan-kawan yang ada kereta ya. Oh, Nissan Sefiro. Masih lagi dalam proses untuk buka tangki dia. Okay, ini dia punya tangki radiator dia. Jadi customer ni akan buat service radiator dan juga tukar dia punya casing, sebab kita suspect casing dia mungkin ada crack sikit, ada pecah. Jadi kita lagi saya tunjukkan. Okay, so kita akan pergi belakang. Untuk proses selanjutnya, proses servis dan cuci tangki. Okay, macam biasa kita akan buka dia punya top casing dulu sebelum kita tembak air. Okay, kemudian kita akan buat pressure test dekat sini untuk check sama ada tekan tangki tu ada bocor ataupun tak. Kita akan check kat sini, sekejap lagi saya akan tunjukkan. Jadi sekarang ni kita tengah nak buka dia punya top casing untuk kita cuci dia punya fin-fin dan juga lubang-lubang dalam tangki radiator tersebut.
Okey, untuk casing kita dah tanggalkan. Jadi kalau tengok dia punya fin-fin radiator dalam ni, kita akan apa ni, tembak air nak tengok ada sumbat ke tak. Seeloknya korang buat servis lah sebelum terjadinya engine overheat. Buat servis untuk cuci radiator daripada peringkat awal. Kalau kereta korang dah dapat, dah sampai 5 tahun ataupun dah capai 100,000 km, sebaiknya korang hantar untuk buat servis radiator untuk mengelakkan risiko engine overheat. Okay, kalau korang tengok bila dia tembak air, dia keluar dia punya kekotoran dia. Jadi kalau tunggu lama sikit lagi, mungkin kekotoran ni akan bertukar jadi karat. Okay, bila kita servis radiator, secara tak langsung kita dapat check sekali dia punya casing. Kalau casing pecah, kita kena tukar. Mungkin radiator ada bocor. Jadi sebab tu lah kita galakkan untuk pengguna-pengguna kereta buat servis radiator bila kereta dah cecah 5 tahun ataupun 100,000 km. Okay, jadi korang yang tengah tengok ni boleh tolong lagi share dekat kawan-kawan yang ada kereta. Mungkin ada dekat sekitar Bandar Sarjana Putra yang nak datang servis hari ni, boleh datang. Masih ada lagi slot-slot kosong, korang boleh datang. Kita akan beroperasi sampai pukul 7.30 petang Isnin hingga Sabtu, buka pukul 10 pagi. Jadi mungkin ada yang baru balik daripada kampung cuti hari sini ni, sebab saya tengok jalan raya pun masih lagi tak jam, masih lagi orang cakap masih lagi lengang. Jadi kalau korang datang servis memang cantik sangat lah. Lokasi kami dekat Bandar Sarjana Putra ya. Bandar Sarjana Putra ni dia berdekatan dengan Putrajaya, Puchong, Cyberjaya, Putra Heights. Okey, jadi kalau mana-mana dekat fin tu yang ada tersumbat, kita akan korek dulu dekat dalam tu, sebab kita nak air tu lah mengalir dengan lancar. Yang ni pula dia punya spare tank, kita cuci dalam tu. Spare tank ni pun kalau korang biarkan lama sangat, air karat boleh ada dalam tu. Okey, jadi kejap lagi saya akan tunjukkan kita nak check. Kita nak buat pressure test dekat sini. Kat sini kita akan nampak lah sama ada radiator tu bocor ataupun tak. Sebab kita akan letakkan some pressure dekat, kalau korang nampak dekat meter tu, kita akan letak pressure dekat situ. Kemudian kita akan rendamkan radiator tu kat dalam air ni. Kalau dalam air tu bila kita rendamkan, dia keluarkan bubble, maksudnya ada kebocoran dekat radiator. Kalau tak ada bubble, maksudnya radiator okey lah, tak ada masalah bocor, casing pun dah dipasang dengan baik. Mungkin ada yang baru balik kampung, dah 4 hari bercuti ni, banyak berjalan. Mungkin ada yang kereta yang temperature dah start meragam. Okay, jadi sebaiknya korang datang dan buat servis radiator untuk mengelakkan kerosakan menjadi lebih critical. Okay, kalau tadi korang tengok radiator ni dia agak kotor dan hitam. Jadi lepas kita dah buat servis, korang boleh tengok sendiri keadaan dia dah jadi bersih balik dan macam radiator yang baru. Jadi customer ni punya top casing ada problem, dia ada crack. Jadi so kita akan tukarkan dengan top casing yang baru. Okey, sebenarnya RBM bukan saja kita buat untuk servis radiator untuk kenderaan. Segala jenis radiator yang melibatkan mesin heavy duty punya jentera, semua kita ada buat servis. Jadi kalau ada antara korang yang tengah watching live ni nak hantar radiator yang untuk mesin pun boleh.
Okey, kejap lagi saya akan tunjukkan dia punya top casing dia yang lama tu. Okey, kalau kita tengok dekat dia punya fin-fin atas tu memang dah bersih balik. Dia punya habuk-habuk pun dah hilang. Okey, kita tengok dia punya air dia. Bila kita tembak tu, air dia mengalir dengan lancar. Okey, nampak tak air yang keluar daripada lubang-lubang tu? Okey, jadi nampaknya dia punya lubang semua dah okey. Okay, jadi ni dia punya hose dan dia punya spare tank pun kita akan cucikan sebab kita tak nak ada lebihan-lebihan kulit yang lama ataupun ada bercampur dengan karat. Kita akan bersihkan dulu dan kita akan pasangkan top casing. Okay, ni top casing yang baru. Kalau korang tengok yang kita punya curu tengah pegang warna hitam tu, itu dia top casing. Ini top casing ni yang lama. Ni yang lama. Jadi lepas servis tadi kita dah siap cuci dia punya lubang-lubang fin pun kita dah kasih clear, tak ada lagi tersumbat. So kita pasang balik dia punya top casing yang baru. Kemudian kita akan buat pressure test. Lepas tu dah siap, dah boleh install brake dan kereta dan buat flushing untuk gantikan dengan kulen yang baru. Noh Hisham, lokasi mana bos? Lokasi dekat Bandar Sejuna Putra bosku. Okey, kalau bos nak datang boleh type dia dekat Waste RBM Radiator Service sampai dah depan kedai kami. Bandar Sejuna Putra ni kira macam pertengahan lah antara Putra Height, Puchong dan juga Putrajaya. Dia dekat kawasan-kawasan berdekatan sini lah. Okay, jadi kita akan clip balik dia punya top casing. Kalau korang baru balik daripada kampung, mungkin ada banyak berjalan 2-3-4 hari ni. Temperature dah start naik, jadi saya rasa memang dah masanya untuk korang buat servis radiator. Jangan tunggu sampai jadi engine overheat baru nak servis. Time tu memang orang cakap lah, cost untuk korang baiki tu dah jadi berlipat kali ganda lah mahal berbanding korang buat servis radiator awal. Korang dapat jimatkan cost dan samping tu korang dapat check lah mana-mana kerosakan kecil tu kita dapat detect dari peringkat awal. Okay, top casing ni kita akan clip dia. Clip memang teliti sebab kita tak nak ada kebocoran. Lepas kita clip top casing ni, kita akan check dekat dalam kolam ni untuk check sama ada bocor ataupun clip tak dipasang dengan elok. Kita dapat check kalau ada bubble keluar tu, maksudnya ada something wrong dengan kamu punya radiator. Jadi untuk servis radiator ni tak mengambil masa yang lama pun. Kalau radiator yang tak ada problem, just untuk buat servis saja, dia ambil masa dalam 1-2 jam saja. So kalau korang datang hari ni memang sesuai sebab saya tengok jalan raya pun masih tak jam. Pagi tadi pun saya lalu dekat Federal pun tak jam. Mungkin ramai lagi yang belum balik ke sini. Jadi ambil kesempatan ni untuk datang dan buat servis radiator. Siapa yang baru first time tengok live ni, mungkin korang tak ada like kita punya page lagi. Lepas habis live ni, korang boleh pergi dekat page kami RBM Radiator. Korang boleh like dan follow. Sebab setiap hari kami akan sharekan banyak gila tips dan juga info berkenaan dengan sistem penyujukan enjin kereta ataupun sistem radiator ni. Kita akan sharekan, orang cakap, hampir setiap hari. Nur Fitri, berapa ringgit untuk servis radiator? Okey, untuk pertanyaan harga dengan lebih lanjut, Cik Nur Fitri boleh WhatsApp kami sekarang. Kejap saya typekan nombor telefon kami. Nanti tim kami akan bantu Cik
untuk harga dan juga pertanyaan lebih lanjut lah. Sekejap saya typekan nombor telefonnya. Okey. Itu nombor telefon kami. 017-753-9516. Boleh WhatsApp sekarang. Nak minta location pun boleh. Nak tanya harga, bagi je tahu model kereta, bagi tahu masalah apa. Nanti advisor kami akan bagi solution dia. Lokasi dekat Bandar Sarjana Putra ya, Cik Muhammad Ashraf dan Cik Ali WM. Lokasi kami Bandar Sarjana Putra. Kalau Cik familiar dengan kawasan Puchong, Putra Heights, Putra Jaya, Bandar Sarjana Putra tu dekat tengah-tengah lah, tak jauh daripada kawasan tu. Okay, yang macam saya cakap tadi, kita akan buat pressure test. Okay, untuk tengok sama ada radiator ni masih okay, ada kebocoran ke apa semua, kita dapat detect melalui pressure test ni. Mat Isa Mamakno, terima kasih sebab tag kawan-kawan. Okay, siapa yang mungkin member korang ada kereta yang ada masalah, masalah dengan radiator, masalah dengan temperature kerap naik, radiator bocor, air selalu kering, mungkin korang boleh WhatsApp kami sekarang. Type harga lah contohnya. Okay, macam ni cik, kalau harga kita kena tengok dia punya problem dulu, sebab kadang-kadang ada customer cakap nak servis dan juga nak tukar casing. So harga tu kadang-kadang berbeza untuk setiap model kereta. Sebab tu kami minta untuk customer WhatsApp kami supaya kita boleh bincang dengan orang cakap, boleh bincang harga lah untuk spare part yang lain. Sebab kalau kita bagi contoh harga, nanti kita tak tahu problem dia apa. Mungkin casing dia crack. Sebab tu kita minta untuk WhatsApp. Jadi kita punya advisor boleh guide apa part yang kita perlu tukar semua. Tapi jangan bimbang, kita tak akan tukar part sesuka hati. Kalau contoh top casing ni masih elok, kita tak akan tukar. Kita akan beritahu customer top casing masih elok, boleh guna lagi. Kalau perlu tukar, kita akan buat test dan kita akan tunjukkan sendiri kepada customer. Kita akan cakap contoh casing ni dah pecah, encik kena tukar. So kita akan buat pressure test macam saya tunjuk tadi. Customer boleh tengok sendiri, memang confirm barang tu dah rosak, baru kita akan tukar. Jadi tak perlu bimbang tentang orang cakap cas tersembunyi dan sebagainya. Kalau kita nak letak harga satu-satu, memang banyak gila. Sebab model kereta memang lain-lain. Sebab tu kami tak dapat letak harga setiap satu. Okey, jadi kita akan keringkan radiator ni sebelum kita nak install balik dekat dalam sistem enjin. Okay, jadi lepas ni kami akan bawa ke depan. Kita akan flush dan juga tukarkan coolant yang baru. Okay, so saya nak masuk dalam sekejap. Saya nak tunjuk kat korang antara pilihan coolant yang ada stock dekat RVM sekarang ni. Okay, Mr. Kinman, terima kasih sebab menonton, terima kasih sebab tag member. Okay, ini contoh stok coolant yang ada sekarang ni dekat tempat kita. Jadi mungkin korang yang nak buat servis tu, jadi korang boleh pilih antara coolant yang ada dekat sini. Okay, so kita akan pergi balik kat depan. Radiator pun dah siap servis. So, macam saya cakap tadi, memang tak lama, ambil masa 1-2 jam je. Kalau radiator yang macam ni tak banyak problem. So kita just cuci, kemudian kita akan pasang balik, flushing dan top upkan dengan coolant yang baru. Okey, mungkin ada korang yang duduk dekat sekitar kawasan sini, mungkin korang familiar dengan BSP Sky Park tu. Itu dah berdekatan dengan kedai kami.
Okay, kau boleh waste je RBM Radiator Service. Mungkin ada yang dah balik dekat sini yang ada masalah dengan radiator. Masa balik kampung hari tu temperature naik tinggi. Jadi memang masa yang sesuai lah untuk korang buat servis radiator dan buat check. Okay, kalau ada soalan pun korang boleh tanya. Mana-mana soalan yang mungkin korang kurang faham tentang radiator, korang boleh tanya. Saya akan dapatkan jawapan daripada kita punya specialist. Muhammad Azmi Zam, dekat kedai tayar Velos ke? Kedai tayar Velos kat mana? Ha? Kedai tayar Velos. Oh, depan eh? Velos. Velos. Mana? Depan eh? Belum depan lah kan? Ah, tapi dekat-dekat lah kan? Depan sikit. Ah, kedai tayar tu kat depan. Kita punya kedai dekat belakang lagi. Boleh masuk lah dekat jalan yang sama. Kita punya location, kalau korang tahu balai polis, balai polis Bandar Sana Putra, kita punya kedai kat belakang balai polis saja. Area AP, area mana ni bosku? Area Bandar Sarjana Putra bosku. Bandar Sarjana Putra dekat belakang balai polis. Kita punya landmark, kalau kau nampak daripada tepi highway elite tu kan, kau boleh nampak ni tau. Kau boleh nampak BSP Sky Park. Ah, tu dah tak jauh daripada kedai kita. Tu lah yang saya maksudkan, BSP Sky Park tu daripada tepi highway elite kau boleh nampak. Ataupun kau boleh type dekat Waze RBM Radiator Service. Jadi sementara korang buat servis ni, kita ada sediakan tempat menunggu, kita ada free wifi. Dekat-dekat sini pun ada banyak kedai makan, korang boleh lepak-lepak sementara tunggu kita buat servis. Okay, jadi kita dah siap servis dia punya radiator. Sekarang ni dalam proses untuk install balik dalam sistem engine, dan kemudian kita akan buat flushing untuk tukarkan coolant yang baru. Lepas tu dah siap lah. Memang tak lama lah, dalam 1 ke 2 jam je. Zul Ahisan, motor kipas bias berapa harga? Okey, Cik Zul boleh WhatsApp kami, nombor telefon ada dekat komen. Untuk pertanyaan harga semua, terus dia WhatsApp, nanti advisor kami akan bantu untuk bagi harga. Okey, saya akan letakkan lagi sekali nombor telefon. Jadi korang yang nak tanya pasal harga tu boleh terus WhatsApp je. Okay, kita nak pasangkan dia punya part-part dan komponen-komponen yang kita dah tanggalkan tadi. Kalau korang tengok live saya daripada awal tadi, korang boleh tengok dia punya perbezaan radiator sebelum kita cuci. Korang boleh nampak tadi kan radiator tu kotor hitam. Jadi kalau radiator tak ada masalah, tak perlu tukar complete set pun, kita just cuci dan juga servis, radiator tu dah boleh digunakan balik.
Okey, macam yang saya tunjukkan tadi, kita punya pilihan coolant. Ada yang in stock sekarang, kita ada coolant Toyota, APM, Nissan. Kita ada raw dan juga pre-mixture coolant. Jadi korang boleh pilih sama ada korang nak coolant yang raw ataupun pre-mixture, ikut kesesuaian kereta korang. Jadi saya dah tunjukkan macam mana kita buat servis radiator. Okey, tunggu untuk flushing dia. Jadi saya rasa saya akan endkan live ni. Okey, petang ni kalau ada lagi kes-kes yang agak menarik berkenaan dengan radiator, saya akan buat live lagi sekali. Terima kasih kepada korang yang tolong share tadi. Okey, pada yang nak datang servis boleh WhatsApp kami sekarang untuk pertanyaan harga. Korang just bagi tahu dia model kereta, bagi tahu masalah. Advisor kami akan guide dan assist untuk harga dan juga lokasi. Okey, jadi sekarang ni kita dah siap untuk servis radiator, cuma tinggal untuk flushing. Masa yang diambil tak sampai pun 3 jam, 1 jam lebih je. Okey, jadi saya akan endkan live ni. Kalau korang ada soalan, boleh WhatsApp kami sekarang. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum.